Tidak ada yang
Jangan bikin ribut. Bisa Mika. Bang Bibi ini. Bang Bibi. Laki-lakinya pengangguran. Enggak bergeming pengantin perempuannya. Permisi dong buat. Tidak ada kampung mah, tidak ada honamu. Bawa si permisian berarti pencuri. Jadi dia pencuri. Kurang ajar, pencuri anak gadisku. Dipanggil Yohani mah itu anak burukku. Menganggap apa? Ya permisi. Kamu mau disuruh merumah. Ini harus dimulihan akana. Iya apa anak perempuannya siapa yang mendukung itu? Maaf. Dibesarkan, disekolahkan sampai sarjana kerja yang bagus, tiba-tiba pergi kawin dirondok-rondok sama pihak laki-laki, nggak permisi sama orang tuanya. Udah berapa kali dia apa dicari nggak nampak, masih dirondok-rondok sama pihak laki-laki. Hari ini lah pestanya, hari ini mau diberkati. Mau jumpa aja nggak dikasih pengantinnya, dibawa masuk ke dalam, dirondoi juga. Cuman mau nyalam aja ya, tadinya udah pasrahnya orang tuanya. Masalahnya masalahnya kan ibunya pengantin perempuan ini kawin lagi sama marga junta mengadati. Jadi pihak laki-laki maunya enggak boleh si junta itu datang ke ini, enggak boleh si junta itu datang ke pesta maksudnya. Padahal kan dari adat nagoknya orang itu. Dia ada hatinya itu pesta besar. Jadi dipanggil marganya burunya ini untuk apa, maka suhutun gitu loh. Padahal dari kecil nggak pernah datang ini dari pihak bapaknya, nggak pernah datang nengok, nggak pernah tahu keadaannya. Tiba-tiba mau kawin dicari ini tuh bapak udahnya lagi, bapaknya udah meninggal, bapak udahnya yang nerima sinamoknya. Jadi orang ini nggak setuju. Aku masih hidup, kata mamanya, aku masih hidup, kenapa di kesana di apa gitu. Karena dia yang besarkan dari kecil sebagai janda, dibesarkan dari kecil dari janda sebagai janda sampai sarjana. Udah sarjana anaknya baru dia kawin lagi. Dari awal kan masih hati dong keluarga mereka. Tapi sedih lah. Emang gak mau ribut kian, dia datang pun ke situ cuman mau ngasih selamat kian ya mama kandungnya. Cuman gak dikasih sama pihak laki-laki, dihalang-halangi. Pengantinnya gak boleh keluar dari mobil. Ngamuk lah dia. Tuan parkir emang. Tuan parkir emang.
Setiap hari datang. Keberatan. Mau lihat ya, Mang? Saya keberatan.